Selamat sore, selamat berjumpa lagi para pencinta tinju dimanapun berada, terutamanya para pencinta tinju amatir di Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya bersama para atlet PPLP NTT yang mana saat ini kami memberikan suatu pengalaman perkembangan tinju PPLP pada tahun 1996 sampai dengan saat ini mengalami peningkatan prestasi yang cukup luar biasa, di mana output dari pelatih-pelatih tinju di PPLP dan juga atlet-atlet tinju di PPLP ini sering mengikuti event-event internasional dan nasional seperti PON, Asian Games dan kejuaraan-kejuaraan dunia lainnya. Pembinaan tinju di Nusa Tenggara Timur melalui sentra PPLP ini berkembang cukup pesat dan banyak melahirkan atlet-atlet potensial berprestasi. Dan sampai dengan tahun 2019 saat ini, capaian prestasi yang diperoleh cukup baik dan terbukti melalui beberapa kejuaraan nasional yang diikuti sejak tahun 2015. Tinju PPLP NTT memperoleh nominasi juara umum 2015, 2016, 2017, 2018, dan itu menunjukkan bahwa pembinaan atlet tinju pada sentra PPLP ini sangat baik, dan kiranya ke depan banyak atlet-atlet potensial yang akan terjaring sehingga tidak terputus, akan bibit-bibit atlet tinju yang potensial sesuai harapan kami dan harapan pemerintah. Ke depan jika Tuhan berkenan NTT menjadi tuan rumah PON 2008, maka sudah tersedia atlet tinju yang siap berprestasi untuk mengikuti PON 2008 di Nusa Tenggara Timur untuk pertama kali. Dan kami sangat mengharapkan dukungan dari para pencinta tinju, masyarakat NTT khususnya. Mari kita sama-sama membangun tinju melalui kondisi yang ada, melalui anak-anak kita. Kita arahkan untuk mereka mau berlatih tinju dan mereka diarahkan sehingga mereka menjadi kebanggaan kita, kebanggaan bangsa dan negara. Salam olahraga. Thank you.
Lewat nih.